Hai, saya Cikgu Rushdi. Selamat datang ke kelas RBT tahun 5. Amali, jahitan sembat, silam pangkah dan insang pari. Amali, jahitan. Hari ini kita akan belajar 3 jenis jahitan, iaitu jahitan sembat, jahitan silam pangkah dan jahitan insang pari. Jahitan sembat. Fungsi jahitan sembat ialah digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian klepet atau bahan hiasan. Fungsi bagi jahitan silam pangkah ialah jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Jahitan silam pangkah digunakan sebagai jahitan tetap mengemaskan bahagian klepet, tepi kain dan sebagai jahitan hiasan. Demonstrasi jahitan sembat. Jahitan sembat. Kita mulakan jahitan sembat dengan jahitan kia. Murid-murid perlu ingat, jahitan kia ialah jahitan yang digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Masuk jarum dari lubang belakang seperti mana video yang ditunjukkan. Ulang langkah tadi sehingga siap. Akhir sekali, matikan jahitan dengan jahitan kia. Gunting hujung benang dan kemaskan jahitan. Siap. Demonstrasi kedua ialah demonstrasi jahitan silang pangkah. Jahitan silam pangkah. Untuk memulakan jahitan silam pangkah, kita juga menggunakan jahitan kia untuk memulakan dan mematikan jahitan. Silangkan jahitan dari B ke C dan masukkan ke lubang D. Kemudian dari D masuk ke lubang E dan masuk ke lubang F. Ulang langkah yang sama seperti sebelumnya. Akhir sekali, matikan jahitan dengan jahitan kia. Gunting hujung benang dan kemaskan jahitan. Siap. Demonstrasi ketiga, jahitan insang pari. Untuk memulakan jahitan insang pari, kita akan gunakan jahitan kia sebagai permulaan bagi jahitan insang pari. Ulang jahitan tersebut sebanyak 2 kali. Murid-murid kena ingat, pastikan benang sentiasa berada di sebelah kiri. Masukkan benang dari lubang. Pastikan benang dimasukkan ke belakang jarum. Ikut langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. Ulang langkah tersebut
sehingga siap jahitan. Insam pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Pastikan benang sentiasa kemas dan tersusun. Matikan jahitan dengan jahitan kiah. Gunting hujung benang dan kemaskan jahitan. Siap! Tugasan murid